Sarung tangan Wol. Ada seorang bocah laki-laki bernama Nicky yang menginginkan sarung tangan Wol seputih salju. Awalnya nenek Nicky tidak mau membuatkan sarung tangan warna putih untuk Nicky, karena kalau terjatuh di salju, nanti Nicky tidak akan bisa menemukannya. Tapi Nicky bersikeras. Akhirnya nenek Nicky pun membuatkannya. Setelah selesai, nenek Nicky berkata, "Kalau kamu pulang nanti, pertama nenek akan periksa apakah kamu baik-baik saja. Lalu nenek akan cek apakah sarung tanganmu masih ada." Lalu pergilah Nicky berjalan-jalan dan benar saja, salah satu sarung tangannya terjatuh di salju. Seekor tikus tanah menemukan sarung tangan Nicky dan masuk ke dalamnya. Hangat dan nyaman, maka tikus tanah itu pun memutuskan untuk tinggal di dalam sarung tangan itu. Seekor kelinci kemudian lewat dan menemukan sarung tangan berisi tikus tanah dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian seekor landak yang setelah seharian mencari makan melihat sarung tangan itu dan masuk pula lah ia ke dalam sarung tangan. Saat setelah landak masuk ke dalam sarung tangan, seekor burung hantu melihat sarung tangan yang sudah membesar itu dan juga memutuskan untuk mencari kehangatan di dalamnya. Seekor luwak kemudian muncul dan masuk pula ke dalam sarung tangan itu. Kemudian turunlah salju, tapi binatang-binatang dalam sarung tangan itu tidak merasakan kedinginan karena mereka begitu hangat nyaman di dalamnya. Seekor rubah mengintip ke dalam sarung tangan yang penuh itu dan tentu saja masuk juga ia ke dalamnya. Tidak berapa lama kemudian, seekor beruang coklat besar menemukan mereka. Dan karena beruang tidak ingin kedinginan di luar, maka beruang itu pun masuk ke dalam sarung tangan. Seekor tikus mungil muncul dan menempatkan dirinya di atas hidung sang beruang. Namun, kumis sang tikus mengelitiki hidung beruang, beruang pun bersin hebat sekali. Acuh! Semua binatang dalam sarung tangan itu pun terlempar keluar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Nicky melihat benda putih terbang ke udara. Lalu berlarilah Nicky mengejar benda tersebut yang ternyata adalah sarung tangan Wolnya. Setibanya Nicky di rumah, nenek Nicky mendapati Nicky baik-baik saja, lengkap dengan kedua sarung tangan Wol putih.